Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kami, Los Gorewel Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian jalan-jalan ke suatu tempat. Tempat yang sejuk, adem, dan nyaman. Tapi sebelum itu, klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tahu berita terbaru tentang pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan jalan-jalan ke tempat yang adem, sejuk dan nyaman. Dan tempat wisata itu adalah Bromo Forest. Bicara pariwisata di Kabupaten Pasuruan tak lagi melulu tentang Bromo. Kini bermunculan destinasi baru yang bisa menjadi jujukan alternatif. Salah satunya adalah Bromo Forest. Tiket masuk ke destinasi wisata tersebut cukup terjangkau, berlaku sama untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan dibuka setiap hari, dari tiket itu, kita sudah bisa menikmati aneka wahana dan spot selfie, seperti sepeda pancal layang, ayunan, jembatan kayu gantung, balon udara dan spot selfie lainnya, tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Di tengah Bromo Forest, ada beberapa taman tematik, seperti Taman Stroberi, Ketela Pohon, dan Aneka Sayur, yang dikelilingi oleh kafe outdoor yang tengah dikembangkan. Dengan demikian, kita bisa bersantai di sana. Dan, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti keseruan yang ada di Bromo Forest. Selamat menikmati. Dada-dada Kila, hei Kila, dada-dada sini. Gas, mas.
naiknya dari sini. Naiknya dari situ, balik lagi sana. Jangan terjun bebas. Demikianlah, rekan-rekan semua, keceriaan dan keseruan yang ada di Bromo Forest. Semoga ini bisa menjadi acuan bagi rekan-rekan yang akan berwisata di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.